teman-teman yang masih kemana-mana naik kendaraan pribadi minimal motor, janganlah mengeluh. Itu berarti Allah masih memberikan kenikmatan ke Anda. Saya dari kecil sampai sekarang belum pernah merasakan punya motor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman solawat dari Mbak Iin. Di mana ya ini Mbak Iin ya? Pokoknya dari Mbak Iin ya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu, dan buat teman-teman yang punya testimoni solawat, silakan kirimkan testimoni kamu ke sini. Dan mohon maaf kalau nanti aku jawabnya lama ya. Ini aku digangguin terus sama dia nih teman-teman, ini rese banget nih. Nah langsung aja aku baca ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Iin, saya ingin testimoni atau curhat. Memang benar solawat itu sangat ajaib. Saya punya penyakit asma dari kecil. Sejak kecil sampai dengan SMU, itu asma jarang sekali kambuh. Semenjak lulus SMA, tiba-tiba asma saya kambuh setiap hari. Saya harus minum obat asma setiap hari. Saya sudah berobat dari puskesmas sampai ke RSUD dan semua hasil lab darah dan ronsen paru-paru sama yaitu bersih. Saya juga sudah pernah penyembuhan alternatif seperti dipijat, minum jamu, itu semua hasilnya nihil. Saya mengalami ini sampai dengan 20 tahun. Selama 20 tahun ini saya juga tidak bisa puasa, tidak bisa bekerja secara fisik, saya seperti orang sehat. Makanya tetangga-tetangga saya berpikir saya anak malas yang gak mau cari uang. Karena melihat kondisi rumah saya yang sudah setengah hancur dan melihat ibu saya cari pinjaman ke tetangga setiap bulannya untuk menyambung hidup. Dari saya lulus sampai dengan sekarang saya dan ibu saya hidup dari uang pensiun aja. Jadi kami bisa beli beras dan lain-lain hanya sampai tanggal 10. Selebihnya selalu hutang atau minta ke saudara-saudara ibu saya. Sejak dulu saya selalu sholat, baca Quran dan berzikir, tapi tidak solawatan. Tapi kehidupan saya tidak ada perubahan. Akhirnya tahun 2020 tiba-tiba saya lihat YouTube Habib Novel Al-Idrus dan almarhumah Syekh Ali Jaber tentang solawat. Setelah lihat YouTube beliau-beliau, saya praktekkan. Alhamdulillah, baru beberapa bulan mendawamkan solawat, penyakit saya hilang. Setelah benar-benar bisa berhenti minum obat, saya langsung coba puasa. Alhamdulillah, bisa. Saya senang banget bisa puasa lagi. Ibu saya sampai menangis lihat saya bisa puasa. Bagi saya ini rezeki yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya perekonomian saya bisa dirubah oleh Allah. Amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan saya jodoh, soalnya umur saya sudah lebih dari 35 tahun. Tolong doakan saya ya Mbak Mel. Amin amin ya Allah, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodoh terbaik ya Mbak ya. Buat teman-teman, tolong jangan mengeluh terus. Saya setiap nonton channel Mbak Mel, terkadang ada rasa kesal, terutama mereka yang terjerat pinjol. Seharusnya mereka sudah tahu apa resiko dari pinjam di pinjol, tapi kenapa mereka masih melakukannya? Dan nangis-nangis kalau ditagih. Oh iya, satu lagi, bagi teman-teman yang masih kemana-mana naik kendaraan pribadi minimal motor, janganlah mengeluh. Itu berarti Allah masih memberikan kenikmatan ke Anda. Saya dari kecil sampai sekarang belum pernah merasakan punya motor dan mobil. Sekali-kali lihat orang-orang yang keadaannya di bawah teman-teman ya, saya lebih giat lagi mendawamkan selawat sejak lihat YouTube Mbak Mel. Terima kasih ya Mbak Mel sudah membuat konten YouTube yang sangat menginspirasi dan memotivasi saya untuk semangat menghadapi hidup ini. Waalaikumsalam Mbak Iin, Masya Allah, semoga Mbak sehat selalu dan segera dipertemukan dengan jodoh terbaik dari Allah ya. Mbak Iin ngamalin salawat apa dan gimana cara ngamalinnya? Nanti kalau videonya aku buat mau pakai nama Mbak Iin atau nama lain? Alhamdulillah WA saya dibalas cepat oleh Mbak Mel, terima kasih ya Mbak, sama-sama. Saya setiap selesai sholat selalu zikir 100 kali, total zikirnya 700 kali. Wirid Al-Fatihah, ayat kursi 33, baca Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk, salawat Syajaratul Nukut 100 kali, salawat Jibril 100 kali, Munjiat 33, kalau sedang
Kalau sedang beraktivitas, saya nggak pernah hitung salawatnya. Saya belum mampu, takutnya kalau dipaksa salawatan sampai puluhan ribu jadi beban buat saya. Saya juga puasa Senin Kamis, tapi kalau kondisi saya lagi bagus, saya puasa Nabi Daud. Masya Allah banget ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Iin. Sakit 20 tahun. Sakit teman-teman 20 tahun asma sampai nggak bisa puasa, sebegitu parahnya ya. Anehnya lagi ketika diperiksa ke dokter, nggak ada sakit apa-apa. Wallahu alam ya, yang penting sekarang udah sembuh ya Mbak. Mudah-mudahan segera nyusul jodohnya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, apapun masalah kita, kita tuh perbanyak sholawat. Masih sering aku, masih banyak yang nanya sama aku, Mbak, untuk sholawat doanya satu atau boleh banyak gitu. Sebenarnya gini teman-teman, bukan sholawat untuk sesuatu, bukan sholawatin sesuatu, jadi harus khusus satu doa atau banyak doa, enggak, bukan seperti itu. Kita jadi gini, ingat ya teman-teman ya, dan kabarkanlah ke teman-temannya kalian gitu yang lagi pada sholawatan, biar paham gitu ya. Sholawat, doa ya doa. Jadi kalau misalnya kita berdoa dapat pahala doa ya, dan dapat, kalau kita sholawat dapat pahala sholawat. Nah ketika kita hanya berdoa, doa kita lama, bahkan mungkin doa kita susah dikabulkannya, tidak terkabul. Kenapa? Karena tidak diiringi atau diawali dengan sholawat. Seperti tadi kata Mbak Iin kan bilang, saya baca Quran, saya sholat sunnah, saya sholat wajib, tapi doa saya tidak dikabulkan. Nah itu tadi karena tidak ada sholawatnya gitu loh. Karena kita percuma nih teman-teman berdoa ya, percuma kita berdoa, kita doa segala macem gitu, tapi tidak bersholawat. Satu aja sholawat minimal, doanya tertolak. Jadi kita kalau mau doa nih, habis sholat doa, sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau aku gitu ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa suamiku, sehatkan kami, panjangkan umur berkah kami untuk beribadah kepadamu. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, lindungilah kedua putri kami menjadi perempuan soleha. Sallallahu ala Muhammad. Gitu teman-teman. Kalau kita doa, kita panjang, kita udah zikir segala macam, terus kita doa, tapi kita gak awali dengan salawat meskipun hanya satu kali, doanya tertolak teman-teman. Maka ketika Mbak Iin langsung mengenal salawat, kemudian mulai baca salawat, Alhamdulillah doanya dikabulkan sama Allah, yaitu apa? Sembuh dari sakitnya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan Mbak Iin segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya ya, amin. Doain tuh sama-sama teman-teman, aminkan ya. Pesannya Mbak Iin tadi, ayo teman-teman jangan mengeluh. Yang udah terjebak pinjol, udah selesai, jangan lanjut lagi pinjolnya gitu loh. Jangan selalu mengeluh. Ketika teman-teman masih bisa naik motor, masih punya motor, masih punya mobil, jangan mengeluh. Lihatlah Mbak Iin yang dari kecil sampai sekarang usianya udah di atas 35 tahun masih belum pernah ngerasain yang namanya punya motor, apalagi mobil ya teman-teman. Jadi buat kita semua untuk bersyukur lagi, cari apa sih yang bisa kita syukuri. Misalnya kita ngontrak nih teman-teman, Alhamdulillah walaupun ngontrak kita bisa tinggal di rumah, di sebuah rumah gitu, walaupun kontrakan. Daripada kita nggak sama sekali nggak bisa tinggal di sebuah rumah gitu loh teman-teman. Jadi apalagi misalnya yang nggak punya rumah sama sekali misalnya, tapi kayaknya udah bisa nonton YouTube mah nggak mungkin ya, nggak tinggalnya masih di jalanan kan, nggak mungkin juga ya bisa nonton YouTube, berarti punya handphone gitu kan ya. Maksudnya gini, nggak bisa makan, nggak bisa beli baju misalnya, nggak bisa beliin baju anak sekolah gitu, baju sekolah buat anak segala macam, disyukuri dulu Alhamdulillah kita punya anak, Alhamdulillah anak kita sehat. Pokoknya cari terus gimana caranya kita bisa bersyukur sama Allah. Karena ketika kita bersyukur, bertambah. Kan udah janjinya Allah, kalau kita bersyukur, ditambah. Kalau kita gak bersyukur, makin hancur kita. Makanya ya udah syukur dulu. Belajar untuk bersyukur. Ya teman-teman ya, hati kita lapang lah kalau kita, ketika kita bersyukur. Beneran, cobain. Ya, cobain. Di tengah kepedihan yang kita alami, cobain. Bersyukur. Dan buat teman-teman yang baru nonton, yang bingung Mbak baca sholawat apa aja, bebas, mau sholawat apapun bebas ya. Kemudian Mbak, emang boleh ya baca sholawatnya sambil beraktivitas? Boleh. Tadi aku baru aja baca komentar di TikTok, Mbak kata teman aku
baca sholawat sambil masak, sambil beraktivitas, katanya nggak sah. Kata siapa? Nggak sah. Duh, ya, jadi nggak ada tuh yang namanya nggak sah, nggak sah. Baca sholawat sambil nonton video aja tetap dapat 10 ampunan dosa, 10 rahmat Allah. Ya, jadi nggak ada cerita lagi yang kayak gitu-gitu, nggak sah lah, nggak inilah, nggak itulah, nggak ada. Jadi kita jangan terlalu apa ya, maunya sempurna, baca sholawatnya di atas sajadah itu bagus, habis sholat baca sholawat, duduk diem di atas sajadah. Tapi bagi kita yang ribet, yang repot, yang punya anak, yang baru duduk, anak udah nangis, baru duduk, anak udah minta ini, minta itu, susah kan? Kalau aku yang menyiasatinya dengan membaca sholawat kemanapun, dimanapun aku berada. Ngapain aja aku tuh baca sholawat, teman-teman. Jadi kalau habis sholat, bacanya tetap baca, tapi nggak banyak. Karena aku dikejar waktu, tiba-tiba ya anakku mau pup, tiba-tiba anakku berantem, anakku minta makan, anakku minta jajan. Seperti yang tadi aku jelasin, sholawat ada sholawat mas sholawat, doa mah doa. Jadi kalau kita doa doang, kita dapat pahala doa, tapi doa kita nggak sampai karena kita tidak diawali sholawat. Makanya sholawat dulu. Misalnya abis sholat, kita sholawat 100 kali atau 5 kali, 10 kali, 11 kali, sebebas ya teman-teman, baru berdoa. Gitu teman-teman ya. Jadi atau misalnya kita lagi nggak sholat nih, kita lagi haid misalnya, ya udah sepanjang hari pegang tasbih, nggak pakai tasbih juga nggak apa-apa, dalam hati juga nggak apa ya, baca sholawat. Nanti dengan sendirinya ketika kita ngebatin nih, Allah hujan, saya mau pulang kerja gimana nih, mudah-mudahan hujannya berhenti loh. Itu kejadian banget, sering banget. Anakku mau aku antar sekolah, hujan, terus aku langsung ajak anak-anak, ayo kita berdoa. Ya Allah, tolong berhentiin hujannya dulu sebentar, soalnya kita mau pergi sekolah. Sallallahu ala Muhammad. Berhenti hujannya, teman-teman. Beneran. Dan mereka udah berangkat, hujan lagi. Gitu, teman-teman. Pokoknya karena kita udah terbiasa bersolawat, ya jadinya enteng. Jadinya makanya kalau ada yang bilang gini, enak banget sih gitu, baru baca sholawat udah dikabulkan, sementara kita sabar. Aku juga butuh waktu bertahun-tahun, gak langsung sekarang baca sholawat langsung dikabulkan, gak gitu juga kali teman-teman. Aku dulu juga bertahun-tahun dulu, aku di 2018 mulai banyak ya bacanya ya, banyak gitu doa aku tuh. Waktu itu pengen dagangan aku laris, tapi ternyata gak Allah kabulkan, Allah kasih masalah. 2019 masalah makin berat. 2020 masih punya masalah. Sampai di 2021 mulai tuh teman-teman, mulai enak tuh kehidupan aku. Mulai satu persatu selesai masalah aku gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya aku lagi kepengen sesuatu atau aku lagi ngebatin apa gitu sama Allah, insya Allah tahu-tahu ada aja, tahu-tahu dikabulin aja. Karena apa? Karena udah lama, udah terbiasa gitu. Jadi memang udah, kalau menurut Allah udah pantas ya dikasih. Oh ya, kamu udah pantas kasih. Oh, kamu punya tabungan sholawat, kasih. Ibaratnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman semua. Kita doain sama-sama ya Mbak Iin supaya segera bertemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Oke teman-teman, bentar lagi buku aku mau launching. Doain ya, semoga bukunya berkah, bermanfaat buat banyak orang dan jadi bestseller. Teman-teman jangan lupa beli, karena di buku ini lengkap banget. Ada kisah aku, kisah dari banyak orang yang mengamalkan sholawat, kemudian ada macam-macam sholawat, dan juga di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyain. Di situ juga ada macam-macam sholawat, teman-teman. Jadi teman-teman jadi tahu ada sholawat apa aja sih. Insya Allah teman-teman makin semangat lagi baca sholawatnya.